kita upload kita panen stroberi ya, Bah ya. Iya. Nah, ini kan jusnya nih. Nah, terus di sebelahnya tuh ada teman kelinci, ya. Iya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke kami Yanti Lukman Family. Hari ini aku ke taman kelinci ya, Bah. Mau megang apa, Bang? Stroberi. Jus stroberi. Jus stroberi. Video tadi lo, video kemarin kan kita upload kita panen stroberi ya, Bah ya. Iya. Nah, ini kan jusnya nih. Nah, terus di sebelahnya tuh ada taman kelinci ya. Iya, ini kita. Nah, ini kita taman kelinci. Tiketnya dulu dapat apa? Kangkung. Sekalian ini udah masuk ke harga tiket. Jadi tiket terusannya itu yang kemarin itu 20.000 udah sama ke taman stroberi dan ke taman kelinci. Dan dapat ini buat makanannya, iya, teman-teman. Dapat jus. Bisa gratis ya, Bang ya? Nah, dapat jus, dapat kangkung buat kelinci. Semuanya udah berikut ke situ. Dia tuh sekarang ini di sekeliling aku nih udah banyak kelinci-kelinci, teman-teman. Nanti aku liatin nih kelincinya ya. Jusnya enak enggak, Bang? Enak, manis. Manis. Pokoknya mantep. Oke, mantep ya, Bang ya. Aku liatin. Nih teman-teman, banyak nih. Bisa megang nggak sih? Dipegang dia ngamuk nggak? Lucu banget. Hah? Apaan? Oh iya. Kasih ini aja ya kangkung ya? Iya. Eh tapi itu jus kita. Oh ada domba juga. Oh teman-teman ada domba juga loh. Oh iya. Itu bagus ya. Hei, domba mang ngumpul kan? Mie. Takut ah. Banyak banget yang gerumut. No. Gak ada lagi. Habis. Mantep. Cuman bau lah. Ya habis. Oh jadi itu ada domba juga sama kelinci ya, Mia. Ih, tempatnya adem banget. Oh itu kincir sampah ya. Kincirnya khusus untuk membuangin sampah. Oh iya. Jadi kincir itu buangin sampah. No? Nyendokin sampah yang kanyut itu jadi disendokin pakai kincir. Iya, track deep, cantik, bisa diteru, no. Jadi kalinya bersih. Iya benar, diambilin sampahnya. Oh itu mah tempat-tempat kolam ikan tuh. Ini mata air dari pegunungan ya? Iya, dingin banget. Oh. Ini berani megang nggak? Berani. Lembut ya. Bagus-bagus tentunya. Cuman tangannya maunya belakangnya. Kalau depannya mah sayang, takut ada nempel-nempel. Mbe, banyak mah si Mbe. Gak ada lagi, Be. Makanannya, Be. Habis. Aku itu udah kenal, Be. Kamu itu Mbe. Jadi, gak usah kenalan sama Mbe. Aku udah kenal kok. Aku udah kenal kalian. Kalau kalian tuh Mbe. Domba. Domba banget. Domba. Wih, bagus nih kelincinya nih. Yang kalau hitam itu jarang kalau ada pada. Ini kandang kelincinya, teman-teman. Tuh, gede. Luas. Tuh. Lagi pada makan.
kayak kelinci angora tuh yang satu, teman-teman. Wih, ini duduk di mana, Bah? Sini aja, Bah. Nah, teman-teman, itu kayaknya pohon anggur. Emang pohon anggur ya, Maya? Pohon anggur kayaknya mau pembibitan anggur ya. Nih, nanti ntar sini jadi komplit deh. Ada anggur, strawberry, pokoknya berry-berryan mungkin. Ini makin komplit. Tempatnya enak, luas, adem ya, Mbak ya? Adem banget pasti. Enak, murah lagi. Pokoknya kalian wajib kesini, yang gangnya tuh gang 1 sama gang sama Taman Bunga Nusantara. Satu alur ya? Satu alur, iya, satu jalan. Nah, ini tuh ada ikan-ikannya tuh, teman-teman. Ya, masih komplit ya? Ada ikan. Buat digoreng juga bisa kalian ya? Iyalah, buat dimakan gitu. Ya. Satu sini kayaknya bisa nih main air sini. Kalau bawa bocah nih. Oh, mata air. Mata air dari sana. Airnya juga bening banget nih. Buat main air bening. Dari pegunungan ya. Itu buat foto-foto tuh, spot foto tuh. Kau bayar 2.000 mi toilet mi. Ya. Nah, ini tempat ngadem ada mi sini mi. Ya. Nah, ini kan tempat ngadem ada nih gajebo nih. Nah, sambil main air sini nih. Jadi kalau bawa anak-anak nih, sambil main air sini nih. Ini bekas siapa lagi yang dibuang sampahnya? Mi dulu yang mau ke WC. Banyak juga kayaknya. Iya. Oh, banyak. Tuh mau ke WC dulu. Yes, kelinci. Kelinci. Maci, ci. Nih. Ah, enggak ada kangkung, habis kangkungnya. Nah, teman-teman, aku tadi taman kelincinya segitu aja. Enggak panjang sih videonya, cuman lumayan lah. Jadi satu sambungan sama video kemarin, vlog kemarin strawberry. Ya, Bah, gimana, Bah? Kesannya, Bah, kita udah habis ke strawberry sama ke taman kelinci. Asik dong. Adem. Enak banget tempatnya ya. Jadi kalau emang daerah sini mah emang sejuk jadi milih daerah sini. Kalau kita daerah Jakarta enak. Tuh emang cocok banget kesini teman-teman buat healing gitu ya. Iya, sejuk tempatnya, jadi merefresh otak lah gitu. Nanti kita bakal kesini lagi ya, Pak ya? Pasti ya, dong, pasti. Satu keluarga, satu tim. Nanti kita satu tim, ini kan kita doang berdua nih, nanti satu tim kita kesini lagi teman-teman biar satu formasi lengkap gitu. Cuman kalau satu tim nggak pernah ikut. Siapa? Kenapa, Mak? Nggak pernah diajak kalau tim. Oh, Tete. Kapan aku satu tim nggak pernah diajak? Ajak mulu. Wih, mah yang tim nggak diajak. Masa? Jadi biarin lah gitu. Kalau diajak seneng lah. Pasti diajak lah, masa nggak diajak ya? Oke, teman-teman, sampai sini aja dulu ya vlognya ya. Iya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan loncengnya. Hatur nuhun. Bye-bye. Bye.